kembali lagi bersama saya Anjis Giovanni, dan kali ini kita sudah episode ke-18 ya. Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, and share, dan komen. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Dan kemarin ada yang minta link tekstur, jadi saya taruh linknya ya di deskripsi. Oke, langsung kita main survival seru. Dan kali ini kita akan menghias atau mengisi-ngisi storage room kita ya, karena storage room kita masih kosong, lantainya juga masih tanah. Waduh, kita jadinya mau kita isi ya hari ini, di episode ini. Oke, yang kita butuhkan adalah wall orange. Apakah kita sudah punya? Oke, sudah ada 20. Wall hitamnya gak ada. Waduh, kita cukur dulu ya. Oke, sebaiknya kita cukur dulu. Dan nge-lag. Waduh. Itu kenapa ada yang keluar itu? Woi. Oh, mungkin itu yang hitam yang kemarin yang keluar itu yang kita cukur ya. Jadi biar aja. Oke, teman-teman, kita cukur bulu-bulunya ya. Cukur-cukur. Yang hitam sama yang oranye aja ya, karena nanti tas kita penuh, bahaya. Waduh, search kita hancur ya. Aduh, kepukul. Waduh, baiklah, sekarang kita saatnya menghias storage room. Mengisi ya. Oke, jangan sampai keluar, oke. Saatnya kita mengisi. Dan ini sudah saya kasih pintu ya. Waduh, ini kenapa lag ini? Oi. Jangan lag, oi. Oke, sekarang kita tinggal gali-gali ini. Kita bikin lantainya ya. Lantainya kita pakai wall orange ya. Ini nggak perlu nih. Oke, kita taruh walls orange. Apakah cukup? Pakai scope ya, biar cepat. Kayaknya belum cukup ya. Tapi storage room kita sudah keren ya. Waduh, enggak kayak sebelumnya ya. Sudah kayu kecil, bukan main. Ini nanti kita buat bertingkat ya, karena ini bisa bertingkat. Oke. Daripada atasnya nggak kepake, sayang banget ya. Sudah wallnya kita susah-susah nyari, masih cuma satu tingkat. Waduh, ada line lagi, line today. Ganggu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pas, mantap. Oke, sekarang kita taruh aja ya. Dan pas, teman-teman, kita bikin search dulu ya, baru kita potong. Oke. Oke, teman-teman, saya percepat tadi ya, karena kita kehabisan iron. Jadi itu saya barusan nemu iron ya, dari sana ke sana dan ke samping sini. Saya ngikutin cara nambangnya Erpan. Mantap, dapat ya. Tapi kalau dia diamond, saya iron. Biar aja dah, yang penting kita dapat iron. Oke, saya percepat aja ya untuk buat search-nya lagi, karena ini lama lagi baliknya ya. Atau kalian mau lihat baliknya, saya percepat aja ya. Oke. Oke, teman-teman, saya sudah cukur. Dan saatnya kita mengganti-ganti lagi ya. Ini kita ganti ya jadi warna hitam. Masa tanah?
Waduh, jelek ya kalau tanah. Warna hitam. Ini kok grey ya? Waduh, yang hitam gak keambil ya sepertinya. Karena penyimpanan kita penuh. Waduh, dari tadi saya nyukur pantesan ya gak ada yang hitam. Ini chest. Ini kita taruh dulu ya. Ini kita taruh. Ini pagar-pagar ini kita taruh aja karena gak terlalu penting. Sigin kita ambil karena di pembuatan ini kita perlu sigin. Ini taruh dulu, ini taruh. Ini taruh. Ini taruh salju-salju ini. Tulang ini juga untuk apa? Tulang. Oke, saatnya kita taruh. Ini kita hancurin lagi. Dan kita potong bulu hitam. Bulu hitam. Potong lagi ya, padahal tadi baru saja saya potong. Cepet banget ya. Waduh. Potong semua. Cukur. Pemangkasan rambut ini. Rajia rambut. Siapa yang panjang rambutnya? Oh, ini yang putih gak usah ya. Yang oranye aja. Waduh, kami ini sudah panjang rambutnya pirang lagi. Sini kau. Saya potong. Oke, sudah mati. Mati. Iya, sudah gundul. Sadis banget ya, kita gundulin langsung. Saatnya kita membuat. Baiklah, wall hitam, jangan bilang gak ada lagi. Oke, sudah ada. Oke, mantap. Dan sudah selesai. Oh ya, ini belum ya. Ini. Sini. Kita kekurangan wall lagi. Belum ada yang tumbuh ya. Oh, itu ada, tapi nanti aja. Kita taruh chestnya dulu, yang sedikit-sedikit. Chest. Ada banyak ya chest ya. Hari itu kita break banyak banget ya. Oke, kita ini kepenuhan ya gara-gara penyimpanan kita kosong. Kosong. Storage room kita enggak ada. Baiklah, taruh dua sini. Taruh sini. Taruh sini dan taruh sini. Dan kekurangan. Kita panen lagi ya. Panen lagi. Bolak-balik aja ya, kayak setrikaan. Oke, kita panen dulu. Waduh, kepukul. Dia pada lari. Jangan lari, woi. Oke, yang oranye habis. Sepertinya yang hitam kita lupain aja ya. Karena itu sudah gak penting lagi sepertinya. Sekarang yang penting orange. Sini. Masih kurang. Kurang dua lagi ya. Dan kita membutuhkan pencahayaan. Ini gak usah sini. Gak usah ya. Di sini dan di sini. Oke, sudah terang. Dan sigin kita tulis makanan gitu aja ya. Makanan. Oke, mantap. Kalau di sini apa ya? Ini kira-kira hasil. Aduh, salah. Sini apa yang gede ya?
yang gede ini kita tulis lain-lain aja ya, karena kalau lain-lain itu pasti banyak lain-lain. Nanti kalau sudah kita terpikirkan baru kita taruh. Dan sigin kita habis, kita buat dulu. Buat sigin kan mudah aja, tinggal pakai kayu. Oke, saya sudah buat 9. Go back. Kita kembali lagi. Dan dombanya ada yang panen lagi, saya panen dulu ya. Oke teman-teman, tadi saya sudah cukur. Dan di sana ada zombie ya, depan storage room kita. Kita harus persiapkan perlengkapan kita ya. Dia ngajak perang itu, dia kok gak kebakar ya. Dia ngajak perang banget itu. Kita bikin iron dari iron, karena kita sudah punya iron lumayan ya. Cuma 5 biji aja. Mantap. Kita buat celana dan gak bisa. Kurang. Waduh. Baiklah, kita dengan perlengkapan kita. Oh iya, saya baru ingat. Ini teksturnya, dia armornya kayak Power Rangers ya. Mantap banget. What the? Waduh, dia langsung hilang ya. Waduh, namanya zombie ya. Kita cukup dulu. Cukup lagi ya, saya percepat aja ya. Oke teman-teman, saya sudah buat dan saatnya kita menaruh ya. Taruh, oke. Kita tulis di sini mungkin kayu. Oke, kayu ya. Kayu, mantap. Dan di sini, mungkin iron ya. Di sini gold. Aduh, kok dia di bawah? Harusnya di bawah ya. Gold. Baru di sini diamond. Diamond. Kenapa nggak hasil tambang aja ya? Waduh, kita bikin tingkatannya ya. Tingkatannya. Ini aja ya. Teret. Ini kita buka untuk tangga. Yaps, betul sekali, tangga. Dan kita membutuhkan tangga lagi. Sudah ada. Oke, begini ya. Sudah keren ini. Baiklah, kita turun. Yang atas agak sempit ya, gak apa-apa. Dan wall kita habis. Kita taruh dulu aja ya, iron. Taruh iron. Gold gak punya, diamond gak punya, lain-lain kayak gini ya. Oh iya teman-teman, kita lupa buat jalannya. Dan buat jalan kita butuh skop. Oke teman-teman, saya sudah buat skopnya dan sekarang saya percepat aja buat jalannya biar gak terlalu lama. Go. Oke teman-teman, saya sudah buat jalan dan storage room kita juga sudah jadi ya. Dan nanti ini saya mau ganti ya jadi stone. Kan kayu sudah ada, mungkin di atas aja ya nanti batunya. Baiklah teman-teman, karena sudah jadi nanti saya selesaikan sendiri aja yang atasnya ya setelah record ini. Dan jangan, sampai sini aja video kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jika ada saran untuk chest ini atau apalah, silahkan di komen.